kucing putih menyembuhkan kamu. Ambuing, ambuing, ambuing. Aduh Gusti Sang Hyang Widi, mohon ampun izinkan menyembuhkan tubuh. Dan mau ketemu siapa? Maaf Kisanak, aku ingin bertemu dengan Prabu Siliwangi. Tidak semua orang bisa bertemu Gusti Prabu Siliwangi. Siapa Kisanak? Ada perlu apa? Namaku Balapati. Aku punya ini. Mari Kisanak, saya antar. Terima kasih Kisanak. Ampun Gusti Prabu, hamba menghadap. Ada seorang pendekar yang bernama Balapati ingin bertemu Gusti Prabu dan dia membawa daun lontar ini. Balapati. Pemanah rasa. Aku akan menguasai istana Pajajaran dan membunuh Siliwangi. Bagaimana dengan lukamu, Kisana? Terima kasih, Kisana. Tanpa bantuan Kisana, mungkin aku sudah mati. Sekali lagi, aku Balapati mengucapkan terima kasih. Balapati? Iya, itu namaku Kisana. Bawalah ini Balapati. Jika ada prajurit yang menghalangi, tunjukkanlah ini kepada mereka. Dan mereka akan mengantarkan untuk bertemu dengan Prabu Siliwangi. Jadi, orang yang telah memberiku tenaga dalam adalah orang yang selama ini kucari. Duduklah, Balapati. Kolot, bug, kucing ketinggalan song-song, ngik.
Tarik sorana amin mah. Oh, atuh ngeseger kiaman ayeuna mah pagi-pagi ayeuna mah atuh. Apalagi dikasih jamuan sama Nyiroh ya. Kita jadi seger, jadi kuat nih badan kita ya. Gak nyangka ramuan Nyiroh mah sangat luar biasa. Stamina jadi makin aduh tinggi pisan kiaman. Omong lagi ilmu kita udah balik lagi ya. Iya atuh ternyangka Nyiroh teh aduh boga ilmuna sangat luar biasa geuning. Tapi kada hati-hati ah. Balik lagi baju Nyiroh dipakai lagian. Suara apa itu? Wah, Amin. Kita lihat yuk. Ayo, ayo. Sahanya. Ini itu pendekar bukan itu teh? Iya, nanti tanyain lah. Aduh, aduh, aduh. Siapa yang suruh ngintip? Emang enak kena tampak Nyai? Udah tua masih suka ngintip-ngintip aja. Gitu. Jadi dulu teh Nyai teh pendekar gitu? Iya. Nyai teh dulu pendekar. Pan Nyai mah ahlina ahli. Ahlinya ahli. Itu sejarahnya teh kumaha atuh Nyi? Wah, itu mah panjang cerita, Nak. Masa masih diomongin di sini? Tuh, Nyi, ceritakan gimana sejarahnya Nyi bisa jadi pendekar seperti itu teh kumaha eta teh ceritanya? Ceritain atuh Nyi. Oh, Ki Aman sama Ki Amin teh mau cerita Nyi kenapa enggak jadi pendekar lagi? Betul. Begini ceritanya ya. Cici, kumaha Nyi? Gitu Ki ceritanya. Cerita apa Nyai? Ya wae. Nah Miamin ceritanya. Boro-boro. Ada ceritanya apa-apa. Rep angin rerehula. Ya. Raden Kian Santang. Oh Gusti. Umur beng alam, Gusti, ampun, dede teing cucuku, oh Raden Kian Santang, beberapa kali kena alian Raja Musti, oh masih diberi kesempatan hidup kalau orang biasa sudah hancur. Kuncung putih mau tinggal diam. Sekuat tenaga pasti akan menyembuhkan kamu cucuku Raden Kian Santang. Yang kuncung putih menyembuhkan kamu. Ambuing, ambuing, ambuing. Aduh Gusti Sang Hyang Widi, mohon ampun izinkan menyembuhkan tubuh. Mudah-mudahan penangkal ajian Braja Musti segera diketemukan. Yuk,
Cuk. Ambuing, ambuing. Yang mau pamit, Cuk. Lede Raden Kian Santang. Amit mundur cucuku. Hei! Bangun! Bangun kalian! Ada apa, saudaraku? Ini masih pagi. Kenapa saudaraku berteriak-teriak? Pagi? Pagi dari mana? Ini sudah siang. Apa kalian tidak melihat? Matahari sudah terang. Bangun kalian! Oh. Ternyata sudah terang, saudaraku. Mohon maaf, saudaraku. Kita ini berada di dalam goa, jadi kita tidak bisa melihat matahari. Jadi, aku mohon, saudaraku Rangka Buana tidak perlu marah-marah seperti itu. Lagi pula, kami sudah bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita saudaraku. Dan kita sudah berkeliling kampung untuk menggalang dukungan. Dan itu benar-benar sangat menguras tenaga. Bukan begitu, Maesa? Jadi, aku mohon berikanlah aku waktu sejenak untuk beristirahat. Bekerja keras. Tapi mana buktinya, mana? Sampai sekarang belum ada tambahan dari Adipati. Ah, sudahlah. Kalian memang pintar mencari alasan. Sekarang kalian cepat pergi. Cari tambahan 20 Adipati dan 30 Wedan. Ingat, 20 Adipati dan 30 Wedan. Kita harus serang, serang, serang penjajaran. Kalian mengerti? Mohon maaf, saudaraku. Apakah kita harus pergi sekarang? Amuk Marugul! Dia sekarang! Ayo, Maesa. Ayo.